Nah, anu manjat jalan itu. Salam satu aspal, salam Asteredi. Sekarang saya habis dari pantai Lombok ini mau menuju ke desa Argosari ya, di Ayah nih jalannya. Ini di tengah hutan ya dan menanjak. Jalannya kecil. Ini kalau di desa Argosari, Kecamatan Ayah, Kebumen, Jawa Tengah ini dulu katanya ada api anak yang menyala ya, tapi udah panjang. Ini jalannya tuh kalau malam-malam itu ada batu yang menjorok ya, pasti tikungan lagi. Kalau di pinggirnya jurang ya teman-teman ya, ini jalannya kecil, bisa buat papasan kendaraan. Kalau buat papasan susah nih, paling salah satu harus berhenti. Ini hutan jati ya teman-teman tuh, bayangkan ini siang hari ya, apalagi malam nih. Ini ada di sana ada mobil, kita mau coba salib ya kalau bisa, tapi agak susah kayaknya ini. Pertama jalannya sempit, di kiri itu jurang tuh di bawah tuh, di kiri jalan ini di kanan tebing tuh batu tuh, ngeri juga kalau longsor ya. Ada pelang apa balik desa harus taruh. Saya coba minta jalan coba kita siapa enggak. Ya kita sih karena sempit ya. Ini di gunung ya teman-teman, di bawahnya itu tadi laut ya. Ini pegunungan hutan. Puncak pegunungan ini ya tuh. Kita mau nyalip ini mobil tapi nggak tahu nih bisa atau enggak ya. Bayangkan kalau lewat sini malam hari ya teman-teman, nggak ada penerangan jalan tuh, di tengah hutan tuh. Kejarin lah mobil duluan. Sebenarnya bisa sih kalau maksa mau nyalip. Cobalah terpaksa nyalip. Dikasih jalan atau apa kok. Nah ini kita udah masuk perkampungan ya. Kasih jalan sebenarnya dia bisa sedikit menit sih.
Saya bisa ke Telogo Sari ke sini tadi ya. Nah, kalau ini dari kampungnya ya. Ini mobil emang nggak mau di sana. Tapi ini udah jalan setapak ini ya, kayaknya jalan warga. Kita ikutin jalan ini aja dah, nyampe mana. Tapi males itu di depan mobil ya. Giliran mau disalip, dia tancap gas, giliran. Giliran kitanya pelan, dia pelan kayak gitu tuh. Pokoknya beli banget orang. Kita mau muter balik aja lah teman-teman. Kita lihat ini udah berapa menit. Terbalik balik ya. Ini jadi apa? Ada satu terus ya berarti ya. Oh iya. Kapan? Nah, kita ini apa? Argosari. Argosari ama. Dia berarti sih nggak ya. Oh oke. Ini. Ini jalannya masih terus dengan. Anak empat gajah. Oh. Tuh kan mau mobil pelan pelan itu. Kayaknya baru punya mobil itu. Dilihat cara mengemudinya itu ini amatiran deh. Kan dari tongan lah tadi orang mang dan minggir ngapain jalan. Tuh ya pemandangannya cantik ya tuh. Ini perkebunan teman-teman tuh ya, cantik banget ya pewarnanya tuh. Oh ini perkebunan nih, saya mau ambil fotonya deh nanti buat bikin thumbnail. Nah, ya kita tadi agak lambat itu ya karena ini. Coba nanti kita coba lagi. Nanya orang nanti Argosari. Ini kita dari puncak gunung ini ya teman-teman. Ini kita nanjak terus dan terus.
tuh. Cantik banget. Ini jalannya bagus ya teman-teman, hot mix ini. Bengkok Bali nih jalan. Nanti kita bikin di situ lah tuh. Ya kalau makan. Mobilnya Bali itu masih ada di sana. Ini sekarang kita menurun ya, tadi menanjak sekarang menurun nih. Ini kalau lewat sini kendaraan harus benar-benar remnya harus benar-benar sip. Desa Ponten deh. Kita mau nanya ya teman-teman, ini kita udah di Argosari apa belum? Tulisan ya. Ini kan Argosari. Ini kita udah sampai di Argosari. Iya, cuma gak api kayaknya gitu ya. Iya, teman-teman, kita udah nyampe di desa besar ya teman-teman. Oke, terima kasih, salam satu asal, salam sakti ready, salam damai negeri itu. Mari.